Sopir Ferdi Sambo, Kuat Maruf tak menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga Brigadir J saat di persidangan. Kuat berharap proses pengadilanlah yang akan menentukan salah atau tidaknya dirinya di kasus itu. Meski tak meminta maaf, Kuat turut mengucapkan duka atas meninggalnya Brigadir J. Hal ini terlihat dalam persidangan yang digelar hari ini Rabu, 2 November 2022, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain menyebut pengadilan yang akan menentukan perbuatannya, Kuat juga mempertanyakan soal dakwaan kepadanya. Namun begitu, Kuat Maruf menyatakan pihaknya berduka dengan meninggalnya Brigadir J. Dia juga berharap pihak keluarga diberikan kesabaran dan ketabahan. Mendengar hal itu, keluarga Brigadir J tampak langsung memalingkan wajah. Mereka terlihat tak menggubris pernyataan yang disampaikan oleh Kuat. Sementara hal berbeda dilakukan oleh Bribka Riki Rizal. Ia meminta maaf kepada keluarga Brigadir J jika ada kesalahannya di kasus tersebut.